is not as far as the start. Please stay a child. Oke, selamat siang brother sister. Hari ini kita mau belajar diving, di mana kita akan dipandu oleh tim dari Blue Coral sendiri. Berapa bisa menjelaskan sedikit tentang berapa perlengkapan yang kita harus siapkan sebelum diving. Yang saya pakai ini adalah wetsuit. Ini untuk menjaga kita agar tetap hangat di dalam air. Hanya di sini ada di sini. Di sini akan dipasangkan langsung di tabung. Selanjutnya kita dalam air, kita akan sedangkan kembali. Selanjutnya di sini ada masker, wajib kita pakai ya biar bisa melihat keindahan panorama laut. Di sini ada regulator, dan di sini terakhir ada lagi namanya fins. Sesuaikan dengan ukuran kaki kalian. Di sini ada wheelbarrow, jika kalian tetap berada di dalam air. Di sini ada beratnya masing-masing, sesuaikan. Ya. Nah, oke, lebih lanjutnya nanti kita akan dipandu oleh Alexander Wiguna sekaligus instruktur dari Blue Coral Diving. Nantikan dan stay tune di sini. Oke. Some things you shouldn't get too good at. Some people got way too much confidence, baby. Dan ini masker biasa kita taruh di dalam, karena kalau di laut ini kalau hilang lepas bisa sakit. You got, and I want nothing that you are not. Jadi ini semakin besar,
maka udara yang keluar juga semakin ringan, namun tabung akan lebih cepat habis. Ya cukup kan ya. Udah kelar barusan belajar diving sama Om Alex di Blue Coral. Om, tapi saya belum tahu nih Om, resikonya Om apa sih kita diving yuk? Resiko dari diving cuma satu. Apa tuh Om? Ketagihan bro. Wah, ketagihan bro. Ya, jadi yang belum mencoba diving, ayo kita main ke Blue Coral. Untuk informasi lebih lanjut, klik di bawah ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye. Ha 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 ha.